Nincak mangsa tenang kampanye 2024 Bawaslu KPU bebarengan jeung Forkopimda sarta sakumna partai politik patandang pemilu ngokolakeun apel siaga panalingan kampanye. Eta hal teh dilakonan keur natahareun sakumna rengrenganana dimimiti hambalan kelurahan kecamatan tepi ka desa keur nalingakeun mangsa tenang pemilu tepi ka prak-prakan ngitung surat suara pungkas. Eta kegiatan apel siaga panalingaan pemilu anu dikokolakeun ku Bawaslu Kabupaten Sumedang teh dipaju di lapang PPS Kabupaten Sumedang. Eta apel siaga teh diluuhan ku PJ Bupati Sumedang, Ketua KPU Sumedang, anggota Bawaslu, sarta wakil ti partai politik patandang pemilu. Eta apel siaga anu dijejeran babarengan jeung rahayat titenan pemilu, babarengan jeung Bawaslu nanjerkeun keadilan pemilu. Bawaslu miharep dina mangsa tenang pemilu 2024 taya panyalimpangan anu ngarugikeun pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumedang. Ketua Bawaslu Sumedang Ade Adrianta Sinulinga netelakeun pihakna ngokolakeun apel kasayaan pemilu 2024 di sorang keur natahareun sakumna rengrengan ti mimiti hambalan kecamatan, kelurahan, desa tepi ka TPS salawasna nitenan mangsa tenang tepi ka prak-prakan pemungutan turta penghitungan suara anu dilakonan tanggal 14 Februari 2024 pungkas. Ade miharep Bawaslu dirojong ku pamarentah Kabupaten Sumedang kaasup SKPD di Sakuliah Kabupaten Sumedang sangkan sakumna bebarengan ngunyangkeun pemilu anu sukses tan ekses sarta lain ukur make hak suara tapi oge nyerdaskeun masyarakat Kabupaten Sumedang dina widang politik. Kegiatan apel siaga ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh jajaran dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan desa, sampai ke tingkat PTPS agar seluruh jajaran pengawas dari mulai kecamatan sampai PTPS ini bisa mempersiapkan khususnya pengawasan pada saat masa tenang dan juga penghitung nanti yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Dan harapan kami mendapat dukungan, Bawaslu mendapat dukungan dari seluruh pihak, stakeholder terkait, khususnya Pemda Sumedang dan juga seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang, agar semua kita bersama-sama untuk menciptakan pemilu yang sukses tanpa ekses dan juga outputnya bukan hanya terkait memilih pemilih masa depan kita, namun juga untuk sama-sama mencerdaskan politik bagi memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Sajroning kitu PJ Sekda Sumedang Tuti Ruswati ngeceskeun pihakna merdih partai politik sakumna patandang pemilu nincak mangsa tenang kampanye pemilu 2024 sagancangna memeres APK pemilu anu masih diparasang di mangpirang tempat umum. Dari saat ini 11 sampai 13 kita sudah memasuki masa tenang. Oleh karena itu untuk mewujudkan netralitas pelaksanaan pemilu 2024, maka seluruh 18 partai peserta politik 18 partai politik di Kabupaten Sumedang ini wajib membersihkan APK-nya sejak hari ini dan satu hari sebelum pelaksanaan pemilu itu harus sudah bersih. Diki Guntara, Bandung TV.